Semakin banyak pula limbah yang limbah tekstil gitu ya yang akan berakhir di TPA atau di landfill. Orang-orang lebih aware lagi sama slow fashion gitu, bukan cuma fast fashion aja kayak gitu. Jadi nggak asal langsung beli-beli baju yang baru-baru lagi, tapi ternyata baju-baju yang lama bisa kita tukarin lagi biar dapat baju yang baru kayak gitu. Lalu kita harus kasih tahu lagi nih kayaknya audiens kita nih. Betul.